Hai semua, selamat datang di channel aku. Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk kasih like dulu ya. Dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Oh ya, nyalakan juga notifikasinya ya untuk update terbaru. Terima kasih. Hai guys, malam ini kita akan mereview makanannya di rumah aja. Bentar, perasaan setiap hari juga makannya kebanyakan di rumah ya. Oh bukan itu, maksud saya kali ini kita akan review makanannya itu kita nyegat ya, atau kita panggil, kita tungguin nih, kita masih nunggu bapak tukang sate. Jadi tukang satenya ini luar biasa viral ya, viralnya nggak seluruh Indonesia, tapi viralnya di grup WhatsApp ibu-ibu di komplek ini. Dibilangnya tuh enak banget, dan sampai-sampai setiap hari tuh ibu-ibu ada aja yang nungguin ya. Nah jadi kita buktikan apakah seviral itu. Nah ini kita masih nunggu bapaknya, biasanya malam. Nah ini sih tapi gambling aja gitu ya, istilahnya hoki-hokian. Hoki kalau bapaknya pas datang, namanya juga nyegat ya. Kalau bapaknya datang syukur, enggak ya berarti kita enggak makan hari ini. Padahal kita udah masak nasi, tapi enggak apa-apa, kita tungguin. Yuk kita pantengin terus. Kita pantau dulu guys, udah ada apa belum. Susah emangnya kalau badan cebol terus naik-naik. Bukan ternyata guys, duk-duk, bukan sate. 2 hours later. Akhirnya bapak yang ditunggu-tunggu datang juga. Ya langsung aja pak, pesan 20 tusuk ya, biar bisa langsung makan malam. Mengingat ini jam makan malamnya udah lewat banget ya. Ya seperti biasa pada umumnya sate ayam Madura dikipasnya masih pakai cara yang manual gengs ya. Tapi meskipun manual dijamin kematangannya sempurna ya. Lihat aja betapa bapaknya fokus dan sangat serius dalam mengipas-ngipasnya ya. Ya seperti biasa ya, sate semakin dikipas semakin apinya membara sehingga biar bisa cepat matang. Bapaknya konsentrasi penuh ya, tidak mau diganggu kalau lagi ngipas-ngipas satenya. Enggak apa-apa pak, yang penting bisa cepat makan. Oke bang, ya kakek. Oke, setelah satenya matang, bapaknya akan langsung meracik bumbu-bumbunya ya, mencampur aduk bumbu dengan bawang merah mentah, kecap ya, sambal, semuanya sesuai request kita. Udah tinggal diaduk-aduk dan dicampurin sama teh satenya dek. Ya langsung aja kita akan lihat penampakan satenya setelah matang. Bumbunya udah menyatu merata dengan satenya, langsung kita eksekusi. Oke, kalau tadi kalian udah melihat akhirnya, ini pengorbanan banget soalnya bagi wanita, bagi seorang wanita untuk menunggu bapaknya ini. Karena apa saya bilang ini pengorbanan? Karena ini udah melampaui, melewati banget jam makan malam kaum wanita pada umumnya. Ini sudah jam 9 guys. Jadi bapaknya tadi datang jam 9, kita udah hampir nyerah, kita udah kadung masak nasi, bapaknya gak ada. Aku udah mulai cari-cari di Grab untuk memilih makanan pengganti karena udah lapar banget. Seharian belum makan kita coba ya. Tapi akhirnya untunglah ya, penantian itu memang tidak akan sia-sia. Udah kayak menanti sang pangeran tadi. Nah akhirnya ketika mendengar sate, udah kayak dapat menang lotre. Mana panas lagi, kerasa nggak sih hari-hari ini Surabaya panas banget. Udah udaranya panas dan aku tadi harus mendampingi bapaknya memanggang-manggang ya. Oke, ini dia satenya guys. Kita ulek-ulek dulu ya. Aduh, bawangnya nih sedikit sekali ya, bawang mentahnya, padahal ke penggemar bawang mentah. Tadi sih mintanya pedas, mudah-mudahan pedas. Saran buat bapaknya nih ya, jangan terlalu malam wahai bapak ya. Tapi meskipun udah malam pun ibu-ibu ada aja yang menantikannya. Tadi di grup ibu-ibu aja udah heboh, ada yang nyariin bapaknya, minta disamperin. Jadi saling ibu-ibu kompleks saya tuh luar biasa ya kerjasamanya untuk dalam hal makanan ya. Saling support kayak udah kayak spy gitu ya. Raja Wali 1, Raja Wali 1, Garuda 1.
Ya udah, kita makan dulu dah, lapar. Amin. Oke, kita cicipi dulu satenya. Satenya dulu ya, guys. Satenya imut-imut. Tapi enak. Ya memang sih. Enak sih. Untuk hitungan perumahan yang sepi ya, orang-orang lewat ya. Tadi cuma ada duk-duk lewat sama sate. Kalau siang bakso, bakwan, tawa kalau pagi, roti kalau pagi. Nah, saya sampai bisa menghafal loh urut-urutannya kalau jam-jam tayang mereka. Ya Tuhan, panas sekali kota Surabaya ini ya. Kurang pedes ternyata bapaknya. Saran juga buat bapaknya, harusnya tadi bawang itu harus dipotongin, udah dikupasin gitu ya. Jadi tidak terlalu makan waktu. Enak banget. Bumbunya enak sih dia bikin. Bapaknya keliling di daerah, tadi saya tanya, wawancara. Bapaknya tuh keliling di daerah Wiguna Selatan aja katanya. Dan perumahan kayaknya adalah pemberhentian terakhir. Ternyata ya, meskipun hanya idola ibu-ibu kompleks, belum viral, tapi enak kok ternyata. Saya sengaja loh mengorbankan jam makan malam saya ya satu hari, menggagalkan diet saya hanya karena mendengar keviralannya di grup ibu-ibu. Menurut informasi yang dapat dipercaya, yaitu grup ibu-ibu, katanya bisa request satenya tanpa lemak, tanpa kulit, daging aja gitu, bisa. Ini ya 10 tusuk cuma 10.000. Enteng kantongnya ya. Ya itu tadi, kurangnya satu. Dia terlalu malam, tapi kadang dia jam 8 udah nyampe. Jadi tergantung kayak ibaratnya bemo itu ya, tergantung setoran lagi banyak apa kagak gitu. Dan saya ini termasuk hoki loh. Karena apa? Karena tadi dia satenya udah tinggal dikit. Makanya dia tadi jalan ke gang perumahan saya ini, gak sampai ke belakang sana. Rumah aku kan masih di tengah-tengah nih posisinya. Dia gak sampai ke belakang sana. Tapi langsung ke gang yang lain yang ibu-ibu udah merequest atau manggil ya. Jadi bapaknya itu, ider-idernya tuh dari Oso katanya ya. Terus sampai pemberhentian terakhir daerah Wiguna Selatan. Bapaknya ini termasuk newcomers ya. Untuk katanya newcomer di paguyuban para pedagang keliling di perumahan saya. Tapi dia sudah cukup diudalakan. Ya, sudah ada fansnya. Saya nyoba ini penasaran juga karena ibu-ibu yang terlalu viral. Tiap hari ada aja yang nyari. Aduh maaf ya kali ini berkeringat banget. Panas banget. Dan makannya juga terlalu antusias gitu ya. Karena udah lewat jam makan malam ya. Jadi makannya harus terlalu cepat gitu. Ini sebenarnya adalah perbuatan yang diharamkan bagi kaum wanita yang lagi diet. Jam 9 lebih kita baru makan. Panas. Baru kali ini ya. Phone ini nah. Panas banget. Ini kayak makan di gurun Sahara sih. Tapi katanya ya, menurut para kaum lelaki, makan yang enak itu kayak gini. Kalau sampai keringat keluar bercucuran gitu. Itu namanya makannya leko banget. The last one. Seperti biasa ya. Harus pamer kalau saya habis mah ya. Enggak abal-abal. Enggak direkayasa habis beneran. Kebiasaan orang Indonesia entah kenapa ya. Kalau habis makan tuh pasti maunya kepengennya gatel gitu tangannya. Ini tumpuk-tumpuk piringnya ya. Saya ini kebiasaan banget kayak gini. Untung tapi di restoran gak kebiasaan kayak gini ya. Malu-maluin di restoran mewah gitu misalnya. Saya numpuk-numpuk piring kayak. Oke. Tugas saya nge-review sate favorit. Idola para kaum ibu di kompleks perumahan saya udah selesai. Saya sudah membuktikan sendiri rumor yang dikatakan dan dihebohkan grup ibu-ibu di WhatsApp. Ya ternyata memang
layak untuk dicoba dan disantap ya. Buat kalian yang terhibur ya dengan video ini, jangan lupa like, tinggalkan komen ya, boleh berkomen-komen Ria. Dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian. Biar channel YouTube aku juga makin dikenal banyak orang. Dan buat kalian yang nonton tapi belum subscribe, ayolah subscribe. Jangan pelit-pelit. Sumbanglah. Jangan berupa uang. Sumbang berupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan hanya tinggal menggerakkan jari kalian ya, tidak susah bukan? Oke, saatnya bagi Fono untuk pamit undur diri dan bye.